Kaum romantik mengatakan bahwa seni adalah kemampuan khusus pikiran yang membedakan dia dengan barang-barang kerajinan. Salah satu bedanya apa? Barang-barang kerajinan sebagus apapun diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi fungsi-fungsi praktis. Kalau kita membuat gambar yang bagus sekali di atas piring, dan piring itu kita gunakan untuk makan, maka dia kerajinan. Kalau kita menggambar bagus sekali di atas bahan yang sama dengan kita buat piring, tetapi itu kita tidak jadikan barang sehari-hari, maka dia barang seni. Jadi salah satu yang membedakan adalah apakah dia menjadi bagian dari perangkat sehari-hari demi memenuhi kebutuhan praktis, atau dia hadir sebagai simbol, yaitu sebuah ungkapan